Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina maulana Muhammad ibn Qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamthana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bi'ulumihi fid darini amin. Al-awrat, bahasan mengenai aurat-aurat. Kemarin kita sempat bahas bahwasannya aurat itu tentu saja berbeda tergantung dari POV-nya. Dan sekarang kita akan bedah satu-satu biiznillahi ta'ala. Harusnya pembahasan mengenai aurat itu lebih spesifik. Itu dibahas di bab nikah setahu kami. Kalau di minhaj itu di bab nikah. Apa saya lupa ya? Iya, kayaknya di minhaj itu ada di bab nikah. Sekarang kita bahas di bab sholat, gak masalah ya. Al-auratu arba'un. Adapun aurat itu ada empat. Ya, ini berdasarkan POV-nya. Syekh Salim, muallifnya Safinatun Najah. Auratul rajuli mutlaqan wal amati 'inda as-salati ma baina as-surrati war rukbati. Aurat seorang laki-laki mutlaqan, artinya entah laki-laki itu budak atau dia merdeka, wal amati, dan juga perempuan budak di dalam salat. Ingat, aurat dalam salat, ma baina as-surrati war rukbati, yaitu antara pusar dan lutut. Jadi laki-laki yang merdeka atau laki-laki budak atau perempuan budak itu auratnya di dalam sholatnya hanya terbatas pada selain sesuatu di antara pusar dan lututnya. Itu sudah sempat kita bahas kemarin. Apakah pusar dan lutut termasuk? Jawabannya tidak termasuk aurat. Tapi andai kata pusar dan lutut itu tidak ditutupi, maka sebagian dari auratnya, yaitu sebagian dari bawahnya pusar dan di atasnya lutut itu kemudian ada yang tersingkap, maka hukum menutup pusar dan lutut itu menjadi wajib. Kewajibannya kenapa? Karena kaidah ma la yatimul wajibu illa bi fawajibun, itu gak usah teman-teman pahami, nanti insyaallah di usul fiqh. Oke? Kemudian yang kedua, wa auratul hurrati fis salati, adapun aurat perempuan merdeka di dalam salatnya, jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kaffaini. Adapun aurat seorang perempuan merdeka, kita membedakan mana perempuan yang merdeka dan mana perempuan budak. Di dalam salatnya, jami'u badaniha, seluruh tubuhnya, ma siwal wajhi wal kaffain, kecuali wajah dan tangan, pergelangan tangannya. Itu sempat kita mention kemarin. Bagian wajah itu sudah silakan teman-teman rujuk kembali bahasan mengenai syarat salat pada kasus satrul aurah. Kemudian wa auratul hurrati wal amati 'indal ajanib, adapun aurat perempuan merdeka dan perempuan budak, 'indal ajanib, di depan laki-laki yang bukan mahramnya, jami'ul badan, seluruh tubuhnya. Jadi, berdasarkan pendapat yang dianut oleh Syekh Salim, yaitu pengarang Safinatun Najah, yang kitabnya dipakai di mana-mana, di berbagai macam pondok-pondok pesantren, hukum bercadar itu wajib. Herannya hari ini kita hidup di zaman di mana banyak sekali pesantren-pesantren yang mengaji menggunakan kitab Safinatun Najah, tapi di sisi yang berbeda mereka mengejek perempuan-perempuan yang menggunakan niqab. Ya enggak? Banyak. Heran saya kadang itu. Malah di framing radikal, di framing berlebihan dalam agama. Heran saya. Ngaku-ngaku Syafi'i anti niqab itu aja udah aneh banget. Nasallahu alaihi wasallam ya. Sekalipun Anda itu tidak berniqab, tidak bercadar, tapi setidaknya jangan ingkar, jangan ngejek. Oke, memang ada perbedaan pendapat, dan sebentar lagi saya akan bahas perbedaan pendapat perihal tentang cadar dalam mazhab. Cuman, ya maksudnya jangan ngejek gitu loh. Wa 'inda maharimiha wan nisa ma baina surrati war rukbah. Dan perempuan ini, perempuan merdeka dan juga budak, di samping orang-orang yang mahram dengan dia, termasuk laki-laki juga,
wan nisa dan juga perempuan-perempuan bebas ma baina surrati war rukbah, yaitu antara pusar dan lutut. Kita coba bedah dengan POV yang lebih luas. Pertama kita bakalan bahas tentang auratu ar-rajuli. Oke. Okay? Aurat lelaki. Pertama ya. Fis salati. Kemudian wa 'inda ar-rijali. Rijali. Kita pakai koma biar teman-teman bisa tahu bedanya. Wan nisa al mahrim. Ini yang pertama. Oke. Okay? Ini yang pertama. Yang kedua, aurat seorang laki-laki inda an-nisa'i al-ajnabiyat. Kemudian yang ketiga adalah fil khalwah. Yang keempat ma'a zaujatihi. Kita coba bacakan dulu. Pertama, auratu rajuli. Pakai kuning aja. Auratu rajuli. Aurat seorang laki-laki. Laki-laki seperti saya, ini auratnya seperti apa? Fis salati, pertama aurat di dalam salatnya. Wa 'inda ar-rijali, dan di depan sesama laki-lakinya. Wa 'inda an-nisa'il maharim, dan di depan perempuan-perempuan yang mahram baginya, ibu, saudari perempuan dan sebagainya, maka auratnya adalah antara pusar dan lutut. Auratnya adalah antara pusar dan lutut. Fahimtum? Oke. Okay. Yang kedua, 'inda an-nisa'i al-ajnabiyat. Aurat laki-laki di depan perempuan-perempuan ajnabiyat, di depan perempuan-perempuan yang bukan mahram baginya, apa? Jami'u badanihi. Seluruh tubuh laki-laki. Tapi bukan berarti wajib bercadar dan sebagainya, ya. Jadi cukup bagi para perempuan untuk menundukkan pandangannya dan sebagainya. Jadi laki-laki auratnya di depan perempuan-perempuan yang bukan mahram baginya, itu juga begitu. Ada sebagian ulama yang kemudian membedakan pembedahannya berdasarkan apakah laki-laki tadi itu membawa fitnah atau tidak. Dalam kasus ini, hari ini kita berbicara tentang fiqh. Fikih itu kita terima atau tidak, kita laksanakan atau tidak, hukumnya harus disampaikan walaupun tidak sesuai dengan nafsu kita. Saya sendiri belum bisa melaksanakan apa yang saya ucapkan hari ini, aurat laki-laki di depan perempuan-perempuan yang bukan mahram. Sorry, kurang titik. Aurat laki-laki di depan perempuan-perempuan yang bukan mahram seluruh tubuhnya, saya belum bisa melaksanakan itu. Kemudian menjaga diri saya dari banyak perempuan dengan begini, belum bisa. Tapi saya akan secara jujur berkata, dalam madhab kita, madhab Syafi'i, ya, bahwa aurat laki-laki di depan perempuan yang bukan mahramnya adalah seluruh tubuhnya. Oke, okay. Wafil khalwah, adapun di saat laki-laki itu sendirian, as-sau'atani faqat. Yaitu cukup bagi dirinya untuk menutup kemaluan depan dan kemaluan belakang. Sehingga ketika mungkin seorang laki-laki berada di kamarnya sendirian, tidak ada yang melihatnya, maka wajib bagi dirinya untuk menutup kemaluan depan, kemaluan belakang. Andai kata seorang laki-laki saat sendirian menutup telanjang full telanjang tanpa hajat, maka haram. Jadi minimal pakai celana dalam lah untuk menutup kemaluan depan dan kemaluan belakang. Ma'azawjatihi, adapun di depan istrinya, la aurata aslah. Tidak ada aurat. Laki-laki di depan istrinya bebas. Bebas. Sekarang kita akan bahas tentang auratul hurrah. Aurat perempuan merdeka. Sebenarnya ada juga pembedahan antara aurat perempuan merdeka dan perempuan budak. Tapi perempuan budaknya ini gak perlu kita bahas. Karena
Pertama, teman-teman nanti kebingungan karena pembahasannya terlalu meluas. Yang kedua, budak sekarang sudah tidak ada. Bukan berarti saya anti dengan pembahasan mengenai budak. Cuman, insya Allah lah, di kitab selanjutnya bakalan kita bahas. Di Safinah, nanti dulu. Oke? Okay. Auratul hurrah. Aurat perempuan merdeka. Seperti kalian, kalian merdeka kan? Yang pertama, ya. Kita, ya, kayak saya. Pigil. Ya, perempuan yang merdeka. Yang pertama adalah fissalah. Fissalah. Kemudian yang kedua inda ar-rijal ajanib. Kemudian yang ketiga inda nisa alka firat awil fa siqat. Kemudian yang keempat indal khalwah. Kemudian ban nisa al muslimat. Harusnya saya kasih koma tadi ya, lupa, sorry. Wadzukur al aharim. Kemudian yang kelima ma'a zaujiha sudah insyaallah. Oke. Aurat perempuan merdeka. Fi shalah, pertama aurat kalian saat kalian sedang sholat. Sudah kita bahas kemarin, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan pergelangan tangannya. Kemudian yang kedua, indar rijalil ajanib, aurat seorang perempuan di depan laki-laki yang bukan mahram. Jami'u badaniha, seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya. Ya, perempuan-perempuan di sini kalau mau mengambil qaul mu'tamad pendapat madhab Syafi'i, maka diwajibkan bagi perempuan-perempuan di sini untuk bercadar. Ya, makanya ayo usaha dikit lah, usaha untuk terus belajar diri menutup gitu. Gak apa-apa sekarang kalian begini nih, tapi harus ada kemauan untuk terus menjadi perempuan yang lebih baik. Pakainya agak dilebarin, pakainya agak dilonggarin, lama-lama nanti bercadar. Insya Allah ya. Cuman ini menurut pendapat Imam Ar-Ramli dan Imam Al-Khatib. Adapun sebagian ulama Syafi'i yang ini bukan ulama kalian-kalian juga, seperti Imam Ibn Hajar, itu menganggap bahwa aurat seorang perempuan di dalam sholat dan di depan laki-laki yang bukan mahram itu sama. Dan dalilnya juga kuat. Jangan kalian menganggap bahwa seperti Imam Ibn Hajar yang tidak mewajibkan cadar, namun cukup dengan wajah seperti sholat, itu kemudian dalilnya lemah. Enggak, dalilnya juga kuat. Sehingga ketika teman-teman melihat ada perempuan yang belum bercadar, ya jangan dinafikan, jangan tiba-tiba dibilang munafik, jangan tiba-tiba dibilang dia keluar dari madhab Syafi'i. Ya enggak juga. Ada juga pendapat dalam madhab Syafi'i, seperti pernyataan dari Imam Ibn Hajar, yang menyatakan bahwasanya bercadar itu tidak wajib. Fahimtum? Kemudian, wa'indan nisa'il kafirat. Adapun di depan perempuan-perempuan kafir, nonis, atau di depan perempuan-perempuan fasik. Fasik yaitu orang yang berbuat dosa tidak henti-hentinya, ma'ruf di telinga teman-teman sekalian. Ya, perempuan yang enggak benar lah. Di depan nonis atau di depan perempuan yang enggak benar adalah ma'ada ma yabdu 'indal mihnah, yaitu aurat 'indal mihnah yang
biasa dia buka saat dia sedang melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari dia. Aktivitas-aktivitas sehari-hari dia. Aktivitas sehari-hari biasanya perempuan pakai apa? Daster. Nah, aurat indal mihnah adalah aurat daster. Jadi kepalanya terbuka gak masalah, gak pakai hijab gak masalah, lehernya terbuka gak masalah, tangan sampai sini terbuka gak masalah, kemudian kaki sampai lutut terbuka tak masalah. Tapi selain itu, tidak boleh. Maka, kalian kalau semisal punya teman yang nonis, jangan coba-coba ganti baju bareng, atau kalian pakai rok mini di dekat dia, atau kalian mungkin cuma pakai daleman di depan dia, gak boleh. Ya, gak boleh begitu juga di depan perempuan-perempuan yang gak benar. Alasannya apa? Para ulama menyebutkan salah satu di antara sekian banyak hikmahnya adalah agar tidak ada cerita. Karena misalnya nih, perempuan yang nonis kan gak tahu tentang hukum kita, gak tahu tentang hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Ya, begitu juga perempuan-perempuan yang fasik, ya. Takutnya mereka akan menyifati tubuh kalian di depan orang yang tidak berhak mendengarnya. Malah jadi bahan gibah. Ih, si sebutlah ada seorang perempuan namanya Ica. Si Ica itu tubuhnya begini-begini loh, rambutnya warnanya begini loh, dadanya begini loh, punggungnya begini loh, pahanya begini loh. Itu kan enggak boleh sebenarnya menceritakan tentang tubuh Ica di depan orang-orang yang tidak berhak mendengarnya, walaupun hanya dengan mensifatinya. Walaupun hanya dengan mensifatinya pun tak boleh. Makanya, karena dikhawatirkan hal tersebut, salah satu hal yang dikhawatirkan dalam perkara tersebut, maka perempuan-perempuan yang kafir dan perempuan-perempuan yang fasik harus melakukan hal tersebut. Ini sebenarnya ada perbedaan antara para ulama, tapi hari ini kita hanya membahas tentang kitab Safinah. Kita enggak perlu pembedahan yang lebih luas. Ya. Kemudian perempuan indal khalwah, saat dia sedang sendirian, wan nisa'il muslimat, dan di depan perempuan-perempuan muslimah, wadzukur al maharim, dan di depan laki-laki yang mahram baginya seperti saudara laki-lakinya, di depan ayahnya, ya, itu adalah segala sesuatu yang harus dia tutupi adalah antara pusar dan lutut. Sama seperti aurat laki-laki pada umumnya, pusar dan lutut. Ini kata perempuan tidak memakai baju di depan ayahnya atau di depan anaknya atau di depan saudara laki-lakinya pun tidak masalah. Sekalipun tidak menggunakan daleman, sekalipun tidak menggunakan daleman. Yang wajib adalah cukup antara pusar dan lutut. Kita bahas tentang hukum halal haram. Halal haram, bukan bahas tentang apakah ini bagus atau tidak, apakah ini baik atau tidak. Karena tidak semua yang halal itu kemudian dilakukan. Ma kullu mubahin yufa'al, itu kaidahnya. Tidak setiap perkara yang mubah itu dilakukan. Jadi jangan kalian setelah habis ngaji begini, karena ada di Indonesia ini tidak biasa, terus kalian datang di depan ayah kalian enggak pakai baju blas gitu kan. Brother sister. Ya. Sama seperti aurat di saat sendirian. Aurat laki-laki di saat sendirian, dia cukup pakai celana dalam itu cukup gitu. Gak perlu dia menutup tubuhnya. Cuman, apakah itu baik? Ya gak baik gitu loh. Kembali ke kaidah awal, ma kullu mubahin yufa'al. Tidak setiap mubah, tidak setiap perkara-perkara yang diperbolehkan, itu harus dilakukan. Kadang-kadang kita harus melakukan lebih dari sekedar boleh. Kemudian perempuan merdeka ma'azawjiha, di depan suaminya. La aurata laha aslan. Tidak ada aurat baginya. Jadi seorang perempuan di depan suaminya tanpa pakaian apapun, enggak ada auratnya. Fahimtum? Arju dzalik. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kembali ke bahasan kita tadi bahwa Saya punya catatan, harusnya saya baca sebelum kafaratul majlis. Saya punya catatan, yang pertama, ketika melihat orang lain yang melakukan tindakan yang berbeda, jangan ingkar, jangan langsung dijudge. Yang kedua, sekalipun kita belum bisa melaksanakan apa yang kita bahas dan kita kaji hari ini, jangan ingkar. Kalian bilang, oh ternyata aurat saya yang diwajibkan bagi saya itu begini, tapi saya belum bisa melaksanakannya, dan saya mengakui dosa saya. Saya mengakui bahwa saya tidak sempurna dan belum mampu untuk melakukan ini.
Tapi bukan ingkar. Hari ini kita hidup di zaman di mana orang itu sampai ingkar, sampai anti gitu dengan hukum seperti ini. Jangan anti. Kalau belum bisa melaksanakan, minimal terima dengan lapang dada. Akui bahwa kita memang penuh dengan kekurangan. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.